Assalamualaikum dan selamat sejahtera pelajar semua. Apa khabar semua? Saya berharap pelajar semua berada dalam keadaan sihat dan ceria. Hari ini, anda akan bersama dengan saya, Iwal, untuk sesi pembelajaran bagi mata pelajaran Sains Sukan Tingkatan 6 Semester 1. Kita sering menyaksikan pertandingan sukan di peringkat kampung, negeri, kebangsaan dan antarabangsa. Kita juga sering dihidangkan dengan insiden-insiden yang cemas dan tegang. Pada hari ini, kita akan membincangkan tajuk keagresifan dalam sukan. Sifat dan sikap agresif memang sinonim dengan sukan, terutamanya sukan yang terbentuk kontak seperti rugby, hoki, bola sepak, bola jaring dan beberapa jenis sukan yang lain. Keganasan dalam sukan merupakan satu fenomena tingkah laku yang sentiasa berlaku dalam sukan. Kita akan membincangkan dengan terperinci mengenai keagresifan dari definisi, teori dan cara mengatasi. Menurut Baron dan Richardson, keagresifan merupakan apa sahaja bentuk tindakan dan perlakuan yang bermatlamat untuk menyebabkan kecederaan ke atas benda hidup yang lain dan bermotivasi untuk mengelakkan diri dari dicederakan. Keganasan yang berlaku dalam sukan adalah sama ada dilakukan ketika pertandingan oleh atlet, jurulatih, pegawai mahupun oleh penyokong. Sikap agresif kadangkala diperlukan dalam sukan untuk menyerang pihak lawan. Keagresifan yang terlalu melampau akan menyebabkan tumpuan dikurangkan dan kesannya senang berlakunya kesilapan. Untuk pengetahuan pelajar-pelajar, terdapat tiga jenis keagresifan dalam sukan. Satu, keagresifan asertif. Dua, keagresifan ketara. Tiga, keagresifan instrumental. Apa yang dimaksudkan dengan keagresifan asertif? Jenis tindakan asertif ini seringkali disalah tafsirkan. Maksudnya kerana jarang sekali digunakan istilah ini dalam konteks sukan. Tindakan ini merujuk kepada penggunaan fizikal atau verbal dengan cara yang dibenarkan, iaitu mengikut peraturan permainan untuk mencapai sesuatu matlamat. Sudah tentulah matlamat untuk meraih kemenangan. Dalam konteks ini, niat untuk mencederakan individu yang lain tidak timbul sama sekali. Jika tindakan berlaku akibat tindakan asertif, ia tidak boleh dikira sebagai satu tindakan yang agresif kerana tindakan tersebut dibenarkan mengikut peraturan permainan dan tiadanya niat untuk mengakibatkan kecederaan kepada pemain lawan. Sebagai contoh, penggunaan tackle untuk menghadkan pergerakan atau merampas bola dari pemain lawan dalam permainan rugby dibenarkan serta termaktub dalam peraturan permainan selagi tackle tadi dilakukan tidak menyalahi peraturan. Bagaimanapun, jika berlaku kecederaan kepada pemain lawan akibat tackle bersih yang dilakukan, ia tidak dianggap sebagai tindakan yang agresif kerana ia dilakukan dengan bersih serta mengikut peraturan tanpa ada niat untuk mencederakan pemain lawan. Dalam situasi pertandingan, tugas untuk memastikan sama ada perlakuan itu dianggap sebagai perlakuan yang agresif atau asertif terletak di tangan pengadil. Adalah amat sukar untuk menentukan dan menilai niat seseorang pemain apabila mereka melakukan sesuatu dalam konteks permainan kerana ia berlaku dengan pantas, khususnya dalam sukan yang bercorak dinamik serta kemahiran terbuka atau open skills. Bagi keagresifan ketara pula, ia merujuk kepada tindakan agresif yang berpunca daripada rasa marah dengan matlamat untuk mencederakan individu lain ataupun objek serta dengan niat untuk melihat individu tersebut mengalami kesakitan dan ganjarannya pula mendapat kepuasan apabila
melihat individu tersebut tersiksa dengan kesakitan yang dialaminya. Sebagai contoh, seorang pemain penyerang telah dikasari sepanjang perlawanan oleh seorang pemain pertahanan pasukan lawan dengan cara yang agak kasar. Tetapi perlakuan kasar tersebut tidak dihukum oleh pengadil. Oleh kerana terlalu marah, penyerang tadi telah menyiku pemain pertahanan lawan tersebut dengan mendatangkan kecederaan semasa perebutan bola dengan niat untuk membalas dendam yang akan mengakibatkan kesakitan. Tindakan ini dikategorikan sebagai keagresifan ketara kerana tindakan yang dibuat oleh penyerang tadi berdasarkan rasa marah dengan matlamat untuk mencederakan pemain pertahanan. Niatnya pula untuk mengakibatkan kesakitan kepada pemain pertahanan tersebut dan ganjarannya ialah kepuasan dengan melihat pemain tersebut menanggung derita kesakitan akibat tindakannya. Seterusnya, kita bincang pula keagresifan instrumental. Keagresifan instrumental merujuk kepada sesuatu tindakan dengan niat untuk mencederakan individu lain, bermatlamat untuk mendapatkan faedah atau ganjaran luaran seperti kemenangan, hadiah atau prestige. Individu yang bertindak agresif tadi melihat tindakan tersebut sebagai instrumental, yakni perlu dilakukan untuk mencapai matlamatnya. Sebagai contoh, tindakan agresif seorang pemain pertahanan ke atas pemain penyerang pasukan lawan dengan niat untuk mencederakan pemain tersebut agar beliau tidak dapat beraksi baik seperti menjaringkan gol atau membuat hantaran kepada rakannya yang lain. Matlamat utama pemain pertahanan ini ialah untuk memastikan pasukannya memenangi perlawanan tersebut. Dalam contoh ini, niat untuk mencederakan penyerang pasukan lawan masih ada. Tetapi, matlamat utama pemain pertahanan tersebut ialah untuk memenangi perlawanan. Perlu ditegaskan di sini bahawa kedua-dua jenis tindakan agresif sebenarnya salah serta tidak boleh diterima dalam konteks sukan. Ini kerana niat untuk mencederakan pemain pasukan lawan masih ada sedangkan tindakan itu bersalahan dengan peraturan mana-mana jenis sukan. Penggunaan strategi ini khususnya di peringkat profesional perlu dibenteras kerana tindakan pemain profesional ini lazimnya akan menjadikan ikutan pemain muda. Terdapat beberapa teori berkenaan keagresifan ini, antaranya salah satunya ialah teori semula jadi oleh Gill bagi menghasilkan sesuatu tingkah laku atau tindakan yang dikategorikan sebagai keagresifan, ia mesti menepati empat kriteria. Pertama, keagresifan itu adalah satu tingkah laku berbentuk fizikal semata-mata, iaitu bukan perasaan, sikap atau motivasi. Kedua, keagresifan itu adalah tingkah laku yang dilakukan dengan sengaja, iaitu berniat untuk melakukannya. Ketiga, keagresifan itu adalah tingkah laku yang dituju ke benda hidup, bukannya benda yang tidak hidup. Keempat, keagresifan itu adalah satu tingkah laku yang dilakukan dengan niat untuk mencederakan. Seseorang individu sama ada dari segi fizikal atau mental. Terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh pakar psikologi untuk menerangkan faktor-faktor berlakunya keagresifan dalam sukan. Pertamanya ialah teori naluri Sigmund Freud. Teori ini menyatakan setiap individu dilahirkan dengan tenaga naluri keagresifan dan tenaga ini membina dorongan dalaman yang harus dipuaskan. Seringkali tingkah laku agresif merupakan satu cara bagi sesuatu dorongan keagresifan. Tingkah laku ini dipuaskan atau dikurangkan, tetapi ada banyak cara lain yang tidak begitu agresif yang boleh dijadikan ejen untuk mengurangkan dorongan ini.
Menurut Sigmund Freud lagi, setiap manusia secara semula jadinya menginginkan keseronokan dan cuba mengelak kesakitan. Jika keinginan untuk memperoleh keseronokan terhalang, maka seseorang itu menjadi agresif. Seseorang yang agresif mempunyai dorongan naluri dalaman yang berlainan dengan seseorang yang tidak agresif. Teori kekecewaan. Keagresifan pula menyatakan kekecewaan berlaku apabila sesuatu motif yang amat diingini oleh seseorang itu tidak dapat dicapai kerana pergerakan ke arah motif itu dihalang atau dihentikan. Keagresifan yang keterlaluan akan menyebabkan seseorang itu melakukan sesuatu supaya dapat melepaskan rasa marah atau kecewa. Baiklah, pelajar-pelajar. Kita sudah mengetahui teori-teori keagresifan. Sekarang, kita beralih pula kepada faktor-faktor menyumbang kepada keagresifan faktor luaran. Keadaan cuaca yang terlalu panas akan meningkatkan darjah kepanasan tubuh badan. Jumlah air yang berkurang akibat dehidrasi akan meningkatkan suhu badan. Kehilangan air akan menyebabkan kelesuan, maka pemain akan hilang tumpuan yang akhirnya membawa kepada berlakunya keagresifan. Padang yang becak, berlubang serta tidak rata menyebabkan sering berlakunya perlanggaran antara pemain, dengan itu salah faham akan wujud yang akhirnya menyumbang kepada keagresifan. Gelanggang yang kecil menyebabkan sentuhan yang kerap antara pemain. Sentuhan yang kerap juga menyebabkan pertelingkahan akibat sentuhan yang berlaku. Gelanggang yang kecil akan menyebabkan tempo atau intensiti permainan menjadi tinggi. Ia menyebabkan sering berlaku pelanggaran yang sengaja atau tidak sengaja. Dengan yang demikian, ia akan mencetuskan keagresifan. Kebangkitan fisiologi dalam sukan berkait rapat dengan suhu di persekitaran dan bunyi bising penonton. Suhu persekitaran berkaitan rapat dengan kecenderungan untuk bertindak secara agresif kerana ia menyebabkan pemain berasa kurang selesa dan mudah marah. Justeru itu, kesilapan yang sedikit atau tindakan yang dianggap keterlaluan yang dilakukan oleh orang lain ke atas pemain ini akan menjadikan pencetus kepada pemain tersebut untuk bertindak secara agresif. Manakala, kebisingan penonton di stadium atau gelanggang boleh meningkatkan kebangkitan pemain sehingga ia boleh menggugat prestasi pemain tersebut. Kebisingan yang tinggi akan merangsang keagresifan. Seterusnya, faktor persepsi individu yang dikasari. Bagi faktor ini, keagresifan akan meningkat jika bakal mangsa merasakan berdasarkan persepsi beliau bahawa beliau akan dikasari oleh pihak lawan. Dalam konteks ini, persepsi tentang niat pemain lawan untuk mengasari seseorang individu adalah lebih kukuh dari kekalahan atau suasana pertandingan dalam mencetus tindakan yang agresif di kalangan pemain. Justeru itu, pemain yang menjangkakan bahawa beliau akan dikasari akan bertindak dengan cara yang sama ke atas pihak lawan. Kajian yang dilakukan pada tahun 1999 dalam sukan bola sepak dan hoki ais mendapati semakin besar perbezaan mata atau jaring, maka semakin banyak kekasaran yang dilakukan oleh pemain pasukan yang sedang ketinggalan. Jika kedudukan adalah seri ataupun perbezaan jumlah mata kecil,
kurang perlakuan yang agresif dilakukan kerana semua pihak yang terlibat iaitu pemain dan jurulatih khususnya bimbingan risiko yang bakal dihadapi jika pemain melakukan tindakan yang kasar dan agresif. Lokasi pertandingan juga menjadi faktor berlakunya keagresifan. Biasanya, pasukan yang bermain di tempat sendiri akan bertindak agresif kerana mereka mendapat sokongan penyokong sendiri serta ingin menjaga maruah pasukan sebagai tuan rumah. Ia bergantung juga kepada corak keagresifan yang ditonjolkan serta jenis sukan yang dipertandingkan. Bagi sukan bola sepak, biasanya pasukan yang bermain di tempat lawan bertindak lebih agresif untuk mempertahankan kedudukan mereka. Keputusan pertandingan yang dirasakan berat sebelah atau tidak adil boleh mengakibatkan berlakunya keagresifan. Pemain pasukan yang tewas atau merasakan bahawa pasukannya tidak berpeluang untuk menang lazimnya lebih agresif jika dibandingkan dengan pemain pasukan yang memenangi perlawanan tersebut. Ini mungkin kerana rasa kecewa berdasarkan teori frustrasi agresif. Dari segi kedudukan pasukan dalam liga pula, pasukan yang berkedudukan di tempat teratas liga lazimnya kurang agresif jika dibandingkan dengan pasukan yang kedudukannya di bawah. Dari sudut teori frustrasi agresif, pasukan yang berjaya lazimnya sudah mencapai matlamat mereka, sedangkan pasukan yang di bawah kecewa kerana gagal mencapai apa yang diidamkan. Justeru itu, mereka bertindak secara agresif untuk meluahkan tekanan yang ditanggung. Kesan sampingan steroid juga boleh memberi peningkatan terhadap keagresifan seseorang individu. Justeru, jurulatih yang terlibat dalam sukan perlu memastikan bahawa atlet tidak terlibat dalam mengambil bahan terlarang seperti dadah dan alkohol. Sekarang kita beralih pula kepada kesan keagresifan. Apakah yang berlaku sekiranya pemain bersikap agresif terhadap pasukan lawan? Keagresifan biasa merujuk kepada perlakuan yang bersifat sentuhan fizikal. Susulan dari sentuhan fizikal yang keras atau kasar akan menyebabkan kesakitan atau mengakibatkan kecederaan fizikal serta mental kepada individu. Tetapi keagresifan ini juga tidak melibatkan dalam kalangan pemain. Pergaduhan antara pasukan penyokong boleh berlaku. Apabila berlaku insiden pergaduhan, suasana persekitaran menjadi tidak selamat dan tidak kondusif. Kecederaan yang berlaku akibat dari tindakan agresif pemain atau penyokong ini dilihat sebagai satu kesan yang merugikan semua pihak. Adalah tidak wajar sesetengah pemain bola yang sanggup mengasari pemain lawan. Atlet yang cenderung dengan kelakuan yang tidak baik mungkin kerana mereka tidak dapat mengawal tekanan dan keagresifan mereka sewaktu bermain dalam sesebuah pertandingan. Kebiasaannya, keagresifan ini berlaku selepas tamatnya sesebuah pertandingan, terutama sekali jika mereka terpaksa berhadapan dengan kekalahan. Kesan buruk dari tindakan ini juga menyebabkan prestasi pemain yang dicederakan dan yang melakukan keagresifan akan menurun. Pemain yang cedera tidak dapat bermain dalam jangka masa yang lama sebelum pulih. Pemain yang melakukan keagresifan akan digantung dari bertanding bagi satu tempoh yang tertentu.
bagaimanakah cara untuk kita mengatasi masalah keagresifan dalam sukan ini? Kurikulum sukan perlu diperkenalkan di peringkat sekolah rendah lagi. Dalam kurikulum ini, terdapat modul yang mengajar etika penonton dan pemain dalam sukan. Dengan pengajaran secara memperkenalkan pelbagai jenis program sukan, secara terus akan dapat menyemai nilai-nilai murni dan dapat membentuk semangat kesukanan tulen sejak di bangku sekolah rendah lagi. Dengan adanya program-program tersebut, adalah diharapkan sikap mulia dan aktiviti sukan dapat dibentuk melalui pendidikan jasmani dan kegiatan kokurikulum di peringkat awal sekolah. Setiap individu mempamerkan satu tingkah laku alternatif yang perlu dipraktikkan secara berulang kali supaya ia menjadi lazim pada dirinya. Antara tingkah laku tersebut adalah menggunakan masa lapang secara produktif, tegaskan pendirian, uruskan konflik yang dihadapi secara terbuka dan secara langsung tanpa berselindung. Elakkan tingkah laku menyalahkan orang lain. Berikan tindakan balas positif kepada orang lain. Nilai semula matlamat dan harapan. Berehat dan relaksasi buat sementara waktu. Jurulatih perlu memainkan peranan agar keganasan dapat dikawal. Apa yang perlu dilakukan adalah meleraikan kekusutan yang dialami atau dirasai oleh pemainnya daripada menimbulkan keganasan. Oleh itu, pemain-pemain akan mempunyai kemahiran mengawal emosi dan tindak balas hasil daripada kekecewaan tersebut. Jurulatih juga disarankan supaya tidak memberikan tekanan yang terlalu tinggi seperti memastikan kemenangan setiap kali bermain. Terdapat ramai atlet profesional yang berpotensi serta sesuai untuk diketengahkan sebagai idola kepada pemain-pemain muda. Ini akan membuka mata pemain bahawa kejayaan boleh dicapai secara bersih. Atlet yang melakukan kesalahan yang sama berulang kali perlu dihukum dengan hukuman yang berat kerana bukan sahaja mereka mencederakan atlet yang lain, malahan mereka menjadi contoh yang negatif kepada pemain-pemain muda. Bukan sahaja pemain yang bersalah perlu dihukum, malahan jurulatih yang menggalakkan penggunaan taktik atau strategi yang bersifat agresif juga perlu dikenakan hukuman. Semangat bermain secara adil bukan lagi menjadi pegangan jurulatih sedemikian. Justeru itu, memang layaklah mereka ini dikenakan hukuman yang setimpal. Pemain atau pasukan yang bermain dengan bersih, khususnya dalam keadaan tertekan perlu diberikan ganjaran kerana ia memerlukan tahap kesabaran yang tinggi untuk berbuat demikian. Ini akan menjadi iktibar untuk pemain atau pasukan yang lain di masa hadapan. Begitulah pelajar sekalian, perbincangan mengenai keagresifan dalam sukan. Seterusnya, kita beralih ke sesi uji minda. Soalan yang pertama, mudah sahaja. Senaraikan tiga jenis keagresifan. Ingat lagi? Yang pertama, keagresifan arsitif. Yang kedua, keagresifan ketara. Dan yang ketiga, keagresifan instrumental. Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi keagresifan atau keganasan. Di antara faktor-faktor yang telah dibincangkan tadi ialah kebangkitan fisiologi, persepsi individu, lokasi perlawanan, keputusan pertandingan dan
penggunaan bahan terlarang seperti dadah atau alkohol. Pada pendapat anda, apakah cara atau tingkah laku yang sesuai dalam mengatasi keganasan atau keagresifan dalam sukan? Bagi soalan ini, kita sudah bincangkan beberapa cadangan untuk mengatasi masalah ini, antaranya memberi ganjaran kepada pemain yang bagus dan menghukum jurulatih yang menggalakkan pemain bermain secara agresif. Adakah anda mempunyai cadangan sendiri atau yang lebih baik untuk mengatasi masalah ini? Boleh dibincangkan dengan lebih terperinci dengan rakan-rakan anda. Baiklah para pelajar, kita sudah sampai pun di penghujung rancangan. Semoga sesi pembelajaran ini telah memberikan kefahaman kepada kita berkenaan isu keagresifan dalam sukan. Semoga kita berjumpa lagi pada rancangan yang akan datang. Sekian, terima kasih.